أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وعظيمنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورضى اللهم عن الصحابة والتابعين kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita taufik dan hidayahnya sehingga kita tetap berpegang teguh dengan keimanan dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa terasa bulan demi bulan telah kita lalui dan kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita minas sa'idina wal qa'idin, dari hamba-hambanya yang melaksanakan puasa dengan sempurna dan mengisi malam-malamnya dengan ibadah. Di antara warisan yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh Nabi dan para imam suci Ahlul Bait, selain tentunya sabda-sabda dan mutiara hikmah yang berkaitan dengan akidah, terkait dengan keimanan dan cabang-cabangnya, keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada kenabian, keimanan kepada ajaran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi mulianya. Selain juga sabda-sabda yang terkait dengan syariat yang akan menjelaskan kepada kita apa-apa yang harus kita laksanakan dalam kehidupan ini,
di samping juga mutiara hikmah dan sabda yang terkait dengan akhlak, etika, pergaulan kita, etika kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kita dengan hamba-hamba Allah, dan akhlak kita dengan lingkungan dan alam semesta. Di antara warisan yang sangat berharga, selain warisan yang terkait dengan akidah, syariat, dan akhlak yang harus disandang oleh setiap muslim, mukmin, adalah warisan terkait dengan teks-teks doa mulia. Bagaimana para imam Ahlul Bait mengajarkan kepada kita untaian-untaian doa yang sangat luar biasa. Teks-teks doa yang diajarkan oleh Nabi dan para imam suci Ahlul Bait tidak semata menyebutkan sederetan permintaan dan permohonan yang seharusnya diminta oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari urusan dunia dan akhiratnya. Namun lebih dari itu, bahwa teks-teks doa mulia itu memuat ajaran, teks-teks doa mulia itu memuat bimbingan, teks-teks doa itu mengajarkan kepada kita adab bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita prioritaskan untuk kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesuksesan dunia akhirat kita. Di antara doa-doa itu, ada doa-doa yang umum untuk dibaca kapanpun dan dimanapun, dalam suasana apapun. Karena memang tidak ada batasan waktu kapan doa ini harus dibaca, di tempat mana doa ini harus dipanjatkan. Namun ada doa-doa khusus yang mereka ajarkan untuk dibaca pada waktu-waktu tertentu. Bulan Ramadan adalah bulan doa. Karenanya para imam suci Ahlul Bait telah mewariskan kepada kita berbagai macam doa yang sangat berharga. Di antara doa yang diwariskan oleh Al-Imam Zainil Abidin adalah doa ke-44 dalam Sahifah As-Sajjadiyah. Doa untuk menyambut bulan suci Ramadan yang di dalamnya tentu tidak sekedar bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ke-44 Sahifah Sajjadiyah yang diajarkan oleh Imam Zainul Abidin dan beliau rutinkan untuk beliau baca setiap kali menyambut datangnya bulan suci Ramadan, memuat sederetan bimbingan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah menjadikan kita dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menjadikan kita orang yang dipilihnya untuk menerima agamanya. Beliau membimbing kita untuk bersyukur kepada Allah karena Allah telah membukakan banyak jalan menuju keridhaannya. Dan satu di antara jalan itu adalah bulan suci Ramadan yang Allah jadikan sebagai bulan puasa, syahrus siam. Sebagaimana doa yang beliau panjatkan dan beliau ajarkan untuk kita memuat penjelasan tentang keagungan bulan suci Ramadan dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Kita harus mempersiapkan keimanan kita. Kita harus mempersiapkan ketakwaan kita. Kita harus mempersiapkan hati kita untuk menyambut datangnya bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, kita mencoba untuk merenungkan beberapa bagian dari doa yang sangat agung ini yang diajarkan oleh Imam Zainul Abidin. Doa itu dibuka dengan hamdalah, puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihamdih waja'alana min ahlih linakuna li ihsanihi minasyakirin waliyajziana ala dhalika jaza'al muhsinin. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita untuk memahami bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah, harus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai bukan karena Allah telah mengajarkan kepada kita untuk memujinya, niscaya kita tidak akan mampu
memahami bagaimana kita akan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang layak, dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengajarkan kepada kita di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Juga Allah mengatakan di dalam surat Al-Fatihah misalnya, Allah mengajarkan kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Wa ja'alana min ahlihi, dan Allah lah yang telah menjadikan kami terpilih menjadi hamba-hamba yang selalu memanjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita berhak mendapatkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita mensyukurinya. Waliyajziyana ala dzalika jazaa'al muhsinin, dan setelah kita bersyukur atas limpahan nikmat, atas semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sadari, dan kemudian kita memuji Allah karenanya, agar kita tergolong orang-orang yang mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi habana bidinih wahtassana bimillatih wasabbalana fi subuli ihsanih linaslukaha bimannihi ila ridwanih hamdan yataqabbaluhu minna wa yarda bihi anna. Kemudian Al-Imam Zainul Abidin terus melanjutkan puja-pujinya, mengarahkan kita agar memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang menerima agamanya. Allah telah menurunkan agamanya demi kebaikan umat manusia, dan hamba-hamba yang Allah pilih untuk menerima kebenaran itulah adalah hamba-hamba yang istimewa, yang dibukakan hati dan pikirannya untuk menerima kebenaran agamanya. Allah telah menjadikan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima agama beliau, dan kita berjalan sesuai dengan tuntunan dan bimbingan beliau. Waqtasana bimillatihi, dan mengkhususkan kami kaum muslimin dengan sederetan ajaran, dengan sederetan aturan, dengan sederetan bimbingan yang dengannya kita akan menempuh jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Linaslukaha bimannihi ila ridwanihi, agar kami menempuh jalan itu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, semata karena Allah telah memilih kita, semata karena Allah telah membukakan hati dan pikiran kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena sesuatu yang lain. Semua itu adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui jalan agama, kita akan berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hamdan yataqabbaluhu minna wa yarda bihi anna, dengan pujian yang Allah akan menerimanya, dengan pujian yang Allah akan meridhai kami dengan pujian tersebut. Demikianlah Imam Zainul Abidin membuka doa itu dalam paragraf yang penuh dengan bimbingan untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk selalu memuji Allah atas karunia dan anugerahnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa di antara jalan-jalan yang telah Allah bukakan menuju keridhaan Allah adalah bulan Ramadan, yang Allah bentangkan rahmatnya, yang Allah bukakan semua pintu kemurahannya. Alhamdulillahilladzi ja'ala min tilkas subuli syahra, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara jalan-jalan itu adalah bulannya. Allah telah menyebut bulan Ramadan sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu syahra Ramadan, syahra siyam, wa syahra al-islam, wa syahra tahuri, wa syahra tamhis, wa syahra al-qiyam. Demikianlah beliau memperkenalkan kepada kita bulan Ramadan adalah bulan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan puasa, di mana hamba harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah siam yang sangat membantu untuk mencapai ketakwaan, yang dengannya hamba memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
Bulan Ramadan adalah bulan Islam. Allah mengkhususkan umat ini dengan sebuah ritual berupa saum sepanjang bulan di bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana Allah menurunkan kitab sucinya Al-Qur'an. Syahrut Tahuri wa Tarhis, bulan yang akan memberikan kesucian, bulan yang akan membawa kesucian jiwa, bulan yang akan membawa kebeningan hati, bulan yang akan mengikis dosa-dosa. Syahrul Qiyam, bulan yang seharusnya hamba selalu menegakkan ibadah, khususnya di malam-malam bulan suci Ramadan. Alladzi anzala fihil Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'annya sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelas bagi petunjuk itu. Wa abana fadilatahu ala sa'ir syuhur, dan Allah telah menampakkan keutamaannya di atas bulan-bulan yang lainnya dengan bima ja'ala lahu minal hurumatil mawfurati wal fadailil masyhura, bahwa bulan ini adalah bulan yang harus dijaga kemuliaannya, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Faharrama fihi ma ahalla fi ghairihi i'zama, Allah mengharamkan di dalam bulan ini hal-hal yang Allah halalkan di bulan-bulan lainnya. Di siang hari, sejak fajar hingga matahari terbenam, Allah telah menetapkan sederetan aturan yang Allah larang kita untuk menerjangnya. Sementara di bulan-bulan lain, Allah mengizinkan itu semua. Ini semua demi pengagungan terhadap bulan yang mulia ini. Wa hajara fihi al-mata'ima wal mashariba ikrama, Allah memerintahkan kita agar menahan diri dari makan dan minum sebagai pemuliaan kita kepada bulan yang penuh keberkahan ini. Wa ja'ala lahu waqtan bayinan la yujizu jalla wa 'azza an yuqaddama qablahu wa la yaqbalu an yuakhkhara 'anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan waktunya yang Allah tidak membolehkan kita untuk mengajukannya, melakukannya terlebih dahulu, atau mengundurkannya, menunda pelaksanaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan yang demikian. Allah telah menetapkan waktu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah puasa tersebut. Kemudian dalam alinea berikutnya, Imam Zainal Abidin menjelaskan kepada kita, summa faddala lailatan wahidatan min layalihi ala layali alfi syahrin wa sammaha lailatal qadr. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan satu malam di antara malam-malam bulan suci Ramadan itu. Allah telah memuliakan satu malam di antara malam-malam bulan Ramadan yang Allah namakan dengan Lailatul Qadr. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang Allah sebutkan sebagai malam yang lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan. Allah tidak mengatakan bahwa Lailatul Qadar sama keutamaannya, sama nilainya dengan 1000 bulan. Namun Allah menyebutnya sebagai malam yang lebih utama, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa di malam itu Allah menurunkan para malaikatnya, Allah menurunkan ruh makhluk yang lebih agung dari para malaikat. Dalam sebagian tafsiran disebutkan yang dimaksudkan dengan ruh adalah makhluk yang Allah ciptakan yang lebih agung dari malaikat, bahkan dari malaikat Jibril sekalipun. Sebagian ahli tafsir yang lainnya menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan ar-ruh dalam surat Al-Qadr adalah malaikat Jibril. Apapun tafsirannya, yang jelas malam itu adalah malam penuh keberkahan di mana Allah menurunkan para malaikatnya untuk membawa keputusan-keputusan Allah yang akan diberlakukan untuk penghuni bumi.
wasammaha lailatul qadr tanazzalur ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun daimul barakah, dengan kedamaian yang senantiasa penuh keberkahan, hatta tulu'il fajri, sehingga fajar terbit. Allah menurunkan para malaikat dan Allah khususnya menurunkan ar-ruh ala man yasha'u min ibadihi bima ahkama min qada'ih. Allah turunkan ruh untuk menemui hamba yang Allah kehendaki dengan membawa apa yang telah Allah putuskan dari ketetapan-ketetapannya. Inilah diantara kemuliaan bulan suci Ramadhan dan kemuliaan sebuah malam yang ada di dalam bulan suci Ramadhan. Setelahnya Imam Zainul Abidin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengawali doa itu dengan puja-puji, dan demikianlah memang anjuran di antara adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita menyampaikan hajat kita, sebelum kita menyampaikan permohonan kita, hendaknya adab-adab doa itu kita indahkan. Dan di antara adab doa itu adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puja-puji yang sempurna, dengan puja-puji yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda demikian. Inna kulla du'ain, sesungguhnya setiap doa, la yakunu qablahu tamjidun, yang tidak diawali dengan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa huwa aktar, doa itu adalah doa yang terputus. Karena salah satu di antara anjuran adab-adab doa adalah kita mengawali doa kita dengan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang diajarkan oleh Imam Zainul Abidin dalam doa ini. Beliau membuka dengan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, utamanya karunia agama Islam, karunia ditetapkannya syariat yang akan membimbing kita, dibukakannya jalan-jalan menuju keridhaan-Nya, dan di antara jalan-jalan utama menuju keridhaan Allah adalah bulan suci Ramadan. Dan Allah dengan kemahamurahan-Nya, dengan limpahan karunia-Nya, telah memperkenalkan kepada kita bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada sebuah malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar. Karena kita sebagai hamba mukmin sudah sepatutnya kita berusaha mencari tahu, berusaha memahami tentang keutamaan dan keagungan bulan ini. Memohon bimbingan, memohon bantuan Allah, memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memperkenalkan kepada kita kemuliaan-kemuliaan bulan suci Ramadhan. Kemudian membukakan pikiran dan hati kita untuk menerima keterangan-keterangan tentang kemuliaan dan keagungan bulan suci Ramadhan. Dan kemudian Allah memberikan kita taufik, memberikan kita kesadaran, memberikan kita kekuatan untuk menjalankan semaksimal mungkin demi meraih berbagai keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan tersebut. Dalam lanjutan doa beliau, beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengawali bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebuah catatan yang patut kita perhatikan dalam doa-doa yang dipanjatkan oleh Imam Zainul Abidin di Sahifah Sajadiyah, tidak khusus pada doa menyambut bulan suci Ramadhan, namun dalam doa-doa yang lainnya, doa Sahifah Sajadiyah adalah doa yang diawali dengan puja-puji kepada Allah, diawali dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah dan keluarga sucinya, atau bersolawat di tengah-tengah permohonan yang disampaikan, atau ditutup dengan solawat. Yang pasti bahwa solawat selalu menghias setiap untaian doa Sahifah Sajadiyah. Demikian Imam Zainul Abidin kemudian melanjutkan doanya, mengajarkan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada Muhammad dan keluarga sucinya. Wa alhimna ma'rifata fadlihi wa ijlala hurmati wa tahaffudha mimma hadharta fi. Ya Allah, ilhamkan kepada kami pengenalan tentang keutamaan bulan ini. Wa ijlala hurmatihi, tanamkan dalam jiwa kami pengaguman terhadap kemuliaan bulan ini. Dan kuatkan kami untuk selalu menjaga diri dari apa yang engkau larang, dari apa-apa yang telah engkau haramkan. Wa a'inna ala siyamihi, ya Allah, bantulah kami agar mampu melaksanakan puasa dengan sempurna. Tidak sekedar puasa menahan makan, menahan minum, menahan rasa lapar, menahan rasa dahaga, dan meninggalkan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Namun, puasa yang akan membawa semua jiwa kita juga ikut berpuasa. Pikiran kita, hati kita, dan semua anggota badan kita juga ikut berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang engkau larang, ya Allah. Wa inna ala siyamihi bikaffil jawarihi wasti'amaliha bima yurdi, dengan menahan semua anggota badan dari kita pergunakan untuk hal-hal yang engkau larang, ya Allah. Dan agar kami menggunakan anggota badan ini untuk hal-hal yang akan mendatangkan keridhaan-Mu. Di antara anggota badan adalah telinga kita. Di antara anggota badan adalah mata kita. Di antara anggota badan adalah tangan kita. Di antara anggota badan kita adalah kaki-kaki kita. Hatta la nusghiya bi asma'ina ila laghwin. Agar kami tidak menggunakan telinga-telinga kami untuk mendengarkan hal-hal yang tidak berguna. Apalagi mendengarkan hal-hal yang akan mendatangkan murka-Mu, ya Allah. Hal-hal yang tidak membawa manfaat. Hal-hal yang akan hanya membuang-buang waktu. Yang hanya akan mengotori telinga kita dengan kata-kata yang mungkin berbual. Kata-kata yang tidak akan mendidik. Kata-kata yang tidak mendidik. Kata-kata yang tidak akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nusri'a bi absarina ila lahwi. Dan agar kita tidak bercepat-cepat menggunakan pandangan-pandangan kita untuk melihat objek-objek yang hanya akan melalaikan kepadamu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hatta la nabsuta aydiyana ila mahdhur. Permintaan berikutnya, agar Allah membimbing kita, agar Allah memberikan kita kekuatan. Dengan kekuatan ketakwaan itu, kita tidak akan mengulurkan tangan-tangan kita kepada hal-hal yang Allah larang. Wala nakhtuwa biaqdamina ila mahjur. Dan agar kami tidak melangkah dengan kaki-kaki kami kepada hal-hal yang telah engkau larang, ya Allah. Wa hatta la na'ibutunana illa ma ahlalta. Dan agar perut-perut kami tidak terisi kecuali dengan apa-apa yang telah engkau halalkan. Wala nantiqa bi alsinatina illa bima masalta. Dan kami tidak berucap dengan lisan-lisan kami kecuali dengan apa yang telah engkau bolehkan. Wala natakallafu illa ma yudni min sawabik. Dan kita tidak berusaha kecuali melakukan hal-hal yang akan mendekatkan kepada pahalamu, ya Allah. Wala nata'ata illa alladhi yaqi min iqabik. Dan kami tidak melakukan sesuatu kecuali yang akan menyelamatkan kami, yang akan menghindarkan kami dari siksamu, ya Allah. Summa khallis dhalika kullahu min riya'il mura'in wa sum'atil musmi'in la nushriku fihi ahadan dunak wa la nabtaghi bihi muradan siwa. Setelah memohon agar Allah menjadikan semua anggota badan kita ini bergerak dalam
arah menuju keridhaan-Mu. Tertahan dari melakukan hal-hal yang akan mendatangkan murka-Mu, ya Allah. Kemudian, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, jadikan semua amal baik yang kita lakukan. Jadikan semangat kita di dalam menggunakan semua anggota badan yang telah Engkau karuniakan untuk jalan keridhaan-Mu, untuk meraih pahala-Mu. Jangan sampai kemudian kami rusak dengan mencari pamor, mencari pujian orang, mencari perhatian orang. Summa khalis dalika kullahu min riya'il mura'i. Kemudian ya Allah, murnikan semua amal baik yang telah kami lakukan dengan anggota badan yang telah Engkau karuniakan ini dari riya'il mura'i. Mencari pamor, menanti untuk dilihat orang. Wa sum'atil musmi'in, dan mencari pamor agar terdengar oleh banyak orang bagaimana kami telah melakukan kebaikan, kami telah beribadah dengan sempurna. Inilah yang diminta, agar amal ini benar-benar kita lakukan dengan ikhlas semata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal kebaikan dengan ketulusan bukan sesuatu yang mudah dilakukan, kecuali oleh orang-orang yang benar-benar sadar bahwa pujian manusia, penghargaan manusia tidak ada nilainya di sisi murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hamba menyadari bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah segalanya. Karena keridhaan Allah selalu menjadi yang diharap-harap, yang menjadi tujuan utamanya, sehingga amal perbuatan yang dilakukannya benar-benar tidak karena manusia, tidak karena mencari nama, tidak karena mencari pamor, tidak mencari ketenaran, semata mencari pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, melakukan amal ibadah dengan keikhlasan adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh semua orang. Namun ada yang lebih sulit dari sekedar melakukan amal perbuatan dengan ikhlas semata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempertahankan amal yang telah kita lakukan ini dari hal-hal yang akan merusaknya di kemudian hari. Kita akan kawal terus amal perbuatan ini sehingga benar-benar kita lakukan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena melakukan sebuah amal ibadah bukan karena Allah, atau menyekutukan selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala dalam niatan amal perbuatan kita, itu termasuk syirik yang disebut oleh para ulama syirik khafi. Syirik yang samar namun boleh jadi akan meningkat kualitasnya menjadi benar-benar syirik yang tidak lagi khafi, namun benar-benar menyekutukan Allah dengan hamba-hambanya. Ketika seorang hamba melakukan amal perbuatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tentu dia tidak berhak mengharap-harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhak mengharap-harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang melakukan amal perbuatan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah Imam Zainul Abidin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi kekuatan untuk menjaga semua anggota badan dari hal-hal yang Allah larang, dari mengerjakan hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan menguatkan semua anggota badan untuk bersama-sama berbuat demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Imam Zainul Abidin melanjutkan, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Wa waffiqna fihi ala mawaqitis salawatil khamsi bihududiha allati haddatta. Ya Allah, beri kami taufik. Tunjukkan kepada kami. Beri kami pemahaman, beri kami kesadaran, beri kami kekuatan untuk memahami dan memperhatikan waktu-waktu sholat yang telah Engkau tetapkan.
wa furudhiha allati faradta, dan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan saat kita salat yang telah Engkau tetapkan ya Allah, wa wadhaifiha allati wadhafta wa awqatiha allati waqadta, dan seluruh tugas yang terkait dengan salat dan terkait dengan waktu-waktu yang telah Engkau tetapkan. Beri kami taufik untuk mengenali itu semua. Beri kami taufik untuk memperhatikan itu semua. Beri kami taufik untuk bisa menjalankan sholat yang akan mampu menciptakan ketahanan diri sehingga seperti yang Allah firmankan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan yang munkar. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan kami taufik agar bisa menegakkan sholat yang akan bisa membentengi diri kami dari hal-hal yang keji dan yang munkar. Dan setelah Imam Zainal Abidin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing untuk memahami keagungan sholat, memperhatikan waktu sholat, memperhatikan semua yang akan membawa kesempurnaan sholat, setelah itu Imam Zainal Abidin alaihi salam memohon pada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam permohonan ini memuat ajaran-ajaran yang bersifat sosial yang ditekankan oleh al-Islam. Al-Imam Zainal Abidin ingin menyadarkan kita bahwa di dalam bulan suci Ramadan, selain agenda ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, melaksanakan puasa, dan semua amal-amal kebaikan yang bersifat ubudiyah, Al-Imam Zainal Abidin juga mengarahkan perhatian kita bahwa ada amal-amal ibadah sosial yang tidak kalah penting nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal ibadah yang mungkin kita anggap lebih bernilai. Namun Islam sama sekali tidak mengatakan bahwa ibadah sosial itu adalah ibadah yang tidak bernilai atau nilainya jauh di bawah nilai ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah. Al-Imam Zainal Abidin alaihi salam dalam lanjutan doa beliau ketika menyambut bulan suci Ramadan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sederetan permohonan yang beliau mohon dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan, agar Allah memberikan bimbingannya, agar Allah memberikan semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial tersebut, yang berbasiskan akhlak mulia, yang berbasiskan hati yang bersih. Al-Imam Zainal Abidin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa waffiqna li an nasila arhamana bil birri wassila. Ya Allah, beri kami taufik untuk bisa menyambung kerabat-kerabat kami dengan kebaikan dan pemberian. Wa anna ta'ahada jiranana bil ifdali wal atiyah. Dan beri kami taufik agar memperhatikan para tetangga kami dengan anugerah yang kami berikan kepada mereka, dengan sumbangan yang kita berikan kepada mereka. Wa an nukhallisa amwalana minat tabi'at. Permintaan yang ketiga adalah, ya Allah, beri kami taufik, kemudahan untuk melepas diri dari tanggungan-tanggungan terhadap hamba-hambamu ya Allah. Apabila masih ada tanggungan-tanggungan yang terkait dengan harta, beri kami kemampuan untuk bisa menyelesaikan itu semua sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Wa an nutahhiraha bi ikhrajiz zakawat. Dan agar kami menyucikan harta-harta kami dengan mengeluarkan zakat. Wa an nuraji'a man hajarana. Kita menyambung kembali orang yang telah memutus hubungan dengan kami. Wa annun sifa man zalamana. Dan agar kami bisa bersifat adil terhadap orang yang mendzalimi kami.
bersifat insaf terhadap orang yang mendzalimi kami, wa an nusalima man adana, dan agar kami bisa berdamai kembali dengan orang yang memusuhi kami. Hasya man udiya fika walak, tentu tidak untuk mereka yang dimusuhi karena Allah, yang dimusuhi karena agama Allah dan demi Allah. Fa innahul aduwul ladzi la nuwali wal hizbul ladzi la nusafi. Karena orang yang dimusuhi karena Allah, karena agama Allah, demi akidah kita, permusuhan yang dia kobarkan adalah permusuhan yang terkait dengan agama dan akidah, itu bukan yang termasuk kita ingin berdamai dengan mereka, ya Allah. Hasya man'udiya fika walak, karena sesungguhnya dia adalah al-aduwul ladzi la nuwali, musuh yang kami tidak akan berwilayah dengannya, dan dia adalah kelompok yang kami tidak akan memberikan kejernihan hati kami untuknya. Kemudian beliau memohon permohonan selanjutnya, wa anna taqarraba ilaika fihi minal a'mali zakiyati bima tutahhiruna fihi minal dhunub. Ya Allah, berikan kami taufik untuk melaksanakan amal-amal yang akan berkembang, yang dengannya akan menyucikan kami dari dosa-dosa. Wa ta'asimuna fihi mimma nasta'nifu minal uyub, dan yang akan mencegah kami di kemudian hari untuk melakukan hal-hal yang akan membawa aib. Hatta la yurida alaika ahadun min malaikatika illa duna ma nuridu min abwabit ta'ati lak, agar apa yang dibawa oleh seorang malaikat kepadamu ya Allah itu di bawah apa yang kami bawa kepadamu ya Allah. Jadikan apa yang kami bawa berupa amal-amal saleh ini jauh lebih berkualitas dari yang dilakukan oleh para malaikatmu ya Allah. Di dalam paragraf ini Al-Imam Zainul Abidin alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberinya taufik dan memberi kita taufik. Al-Imam Zainul Abidin sedang mengajarkan juga kepada kita agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan-permintaan tersebut, karena ini harus kita jadikan juga sebagai agenda selama bulan suci Ramadan utamanya, dan kemudian juga akan kita lanjutkan selepas bulan suci Ramadan. Agenda-agenda sosial yang telah disebutkan oleh Imam Zainul Abidin di dalam untaian doa pada paragraf ini semuanya terkait dengan hubungan sosial kita dengan sesama hamba-hamba Allah, utamanya adalah para kerabat, keluarga-keluarga kami, family-family kami. Kita mencoba mengurai sekilas poin-poin penting yang diminta oleh Imam Zainul Abidin sebagai agenda sosial dalam bulan suci Ramadan, yang tentunya juga akan kita usahakan untuk juga kita jalankan selepas bulan suci Ramadan. Pertama adalah silaturrahim, menyambung tali kekerabatan dengan kerabat-kerabat kita yang mungkin boleh jadi agak renggang, yang mungkin boleh jadi karena kesibukan masing-masing sehingga kurang terjalin dengan kuat dan harmonis. Al-Imam Zainul Abidin menjadikan bulan suci Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki semua itu. Ya Allah, waffiqna li an nasila arhamana. Ya Allah, beri kami taufik untuk bisa menyambung kerabat kami. Tali kekerabatan harus kita kokohkan, dan bulan suci Ramadan adalah kesempatan untuk mengokohkan tali kekerabatan tersebut. Di antara apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan silaturrahim, beliau bersabda, "Inna a'jalal khairi thawaban silaturrahim." Sesungguhnya amal kebaikan yang paling cepat mendapatkan pahala adalah menyambung kekerabatan, menyambung hubungan family kita. Al-Imam Al-Husain alaihi salam di dalam salah satu sabdanya beliau juga mengatakan, "Man sarrahu an yunsa'a fi ajali."
wa yuzada fi rizqi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin untuk diperpanjang usianya, dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, hendaknya dia menyambung tali kekerabatannya. Al-Imam As-Sadiq alaihi salam juga pernah bersabda, silu arhamakum walau bisalam. Sambunglah tali kekerabatanmu walau dengan sekedar mengucapkan salam. Apalagi kita di zaman yang semua serba mudah untuk kita bisa menyambung tali kekerabatan kita dengan keluarga-keluarga kita yang walaupun mungkin berjauhan. Al-Imam As-Sadiq alaihi salam ingin mengatakan, walau sekedar dengan mengucapkan salam, itu menjadi bukti bahwa kita masih menyambung tali kekerabatan dengan keluarga kita. Di dalam silaturahim tentu banyak anjuran. Silaturahim, menyambung tali kekerabatan adalah salah satu juga dari wujud birrul walidain, bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ketika Imam Ja'far alaihi salam mengatakan, sambunglah walau dengan sekedar mengucapkan salam, itu artinya beliau ingin mengatakan itulah batas minimal yang tentunya semua orang bisa melakukan itu. Tentunya kalau kita bisa datang bertatap muka, bertamu untuk menyambung kekerabatan, itu tentu jauh lebih utama. Namun Al-Imam Zainul Abidin ingin mengatakan bahwa hendaknya silaturahim ini juga dilengkapi dengan melakukan kebaikan. Wa waffiqna li an nasila arhamana bil birri wassila. Agar kita menyambung tali kekerabatan kita dengan berbuat baik kepada mereka. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan bahwa inna asra'al khairi thawaban albirru. Sesungguhnya amal perbuatan baik yang paling cepat mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat kebaikan kepada orang, apalagi kepada kerabat. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang yang terdekat hubungan kekerabatannya dengan kita, dialah yang paling berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kita, kebaikan sikap dan kemurahan tangan kita. Wa waffiqna li an nasila arhamana bil birri wassila, dan dengan pemberian. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika membantah anggapan sebagian orang bahwa menghadap arah tertentu adalah menentukan nilai kebaikan dan ketakwaan di sisi Allah. Ketika ayat-ayat yang berbicara tentang kiblat dan perpindahan kiblat yang mendapatkan kritikan khususnya dari kalangan kaum Yahudi dan Nasara, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang namanya kebaikan tidak dipandang dengan menghadap kemana dia saat beribadah, namun menghadap ke arah mana yang Allah tetapkan, menghadap ke arah mana yang Allah perintahkan. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan firman-Nya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan ketika kalian mengarahkan wajah-wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi yang namanya kebaikan adalah seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan, beriman kepada para nabi. Setelah menyebutkan dasar-dasar akidah di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan menyebutkan sesuatu yang sangat penting.
Kita bisa memahami betapa penting masalah ini karena Allah sebutkan setelah menyebutkan dasar-dasar akidah. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Setelahnya Allah melanjutkan wa atal mala ala hubbihi. Dan dia memberikan hartanya ala hubbihi, kendati dia menyukai, mencintai harta. Watak manusia secara umum ada memiliki kecintaan kepada harta. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan harta padahal dia cintai harta itu. Diberikan kepada siapa? Pertama yang Allah sebutkan adalah dzawil qurba, orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Setelahnya baru Allah menyebutkan wal yatama wal masakini wabnas sabili wassailina wa firriqab. Inilah urutan. Setelah orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, barulah Allah menyebutkan wal yatama, anak-anak yatim. Jangan kita balik. Dalam kita berinfak lebih mengutamakan orang-orang lain, sementara ada di antara kerabat kita yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Kita dibolehkan dan dianjurkan untuk memberikan santunan kepada siapapun yang membutuhkan. Namun sekali lagi, bahwa kaidah yang mengatakan al-aqrabuna aula bil ma'ruf, orang-orang yang dekat dengan kita, khususnya dekat secara kekerabatan, secara hubungan nasab dengan kita, itu jauh harus lebih mendapat perhatian dari kita. Setelahnya wal yatama wal masakin, orang-orang miskin, wal wabnas sabil, orang yang keperluannya tidak permanen, keperluannya sesaat karena dia dalam pepergian kemudian tidak punya bekal untuk pulang, maka kita beri sumbangan dia untuk bisa sampai ke tempat tinggalnya. Wasailina wa firriqab, dan orang-orang yang meminta, karena tidak semua orang yang miskin itu kemudian meminta-minta bantuan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah wa firriqab, dan orang-orang yang dalam ikatan belenggu perbudakan, untuk bisa menikmati kebebasan sebagai manusia yang hur, maka dia harus kita beri sumbangan untuk bisa memerdekakan dirinya dari ikatan perbudakan kepada tuannya. Setelahnya baru Allah menyebutkan wa aqamas salata wa ataz zakat. Setelahnya baru Allah menyebutkan menegakkan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang selalu menepati janji apabila mereka berjanji, dan wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hinal ba's. Ringkas kata yang ingin saya katakan, bahwa memberikan perhatian kepada kerabat kita, memberikan bantuan kepada kerabat kita, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, menjadi hal yang mendapat perhatian serius dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diminta oleh Imam Zainul Abidin. Wa waffiqna li an nasila arhamana bil birri wassilah. Memberikan sesuatu kepada kerabat-kerabat kita yang sedang membutuhkan. Setelah itu baru Imam Zainul Abidin menjelaskan juga bahwa kita juga harus memberikan perhatian kepada tetangga kita, memberikan perhatian kepada tetangga kita yang membutuhkan, utamanya tetangga yang dalam kesusahan, untuk kita beri santunan, untuk kita beri bantuan. Sebagai hamba yang Allah berikan keluasan harta, hendaknya juga memberikan perhatiannya kepada para tetangganya. Inilah yang diminta oleh Imam Zainul Abidin dalam doa yang beliau panjatkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk bisa melaksanakan puasa dengan sempurna dan mengisi waktu-waktu mulia di bulan suci Ramadan dengan amal ibadah dan dengan amal-amal sosial yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعلني نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. يا الله karuniakan kepadaku di bulan ini pemahaman dan kecerdasan. Jauhkan aku dari kebodohan dan kejahilan. Anugerahkan padaku bagian dari setiap kebaikan yang Engkau turunkan di bulan ini, wahai yang maha dermawan dari segala yang dermawan.